Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Syakir MMA. Buat yang tak kenal, nama saya Syakir. Peminat tegar UFC ataupun MMA atau Mixed Martial Arts. So, minggu ni ada satu match yang tak tahu lah, menarik jugalah sebab aku rasa kalau siapa yang menang ni mungkin akan inline untuk light heavyweight championship. Siapa nama tu? Dominic Reyes versus Jiří Procházka. Aku tak sure betul ke tak pronunciation tu. Jiří ke Jiří, aku tak sure. Tapi belakang tu rasa Procházka nama tu. Ke Procházka, aku pun tak sure. Tapi yang aku dengar siapa komentator cakap Procházka nama dia. So, aku bukanlah peminat dua orang fighter ni sebenarnya. Tapi I don't know, aku pun tak tahu nak predict macam mana. Sebab kalau based on experience, Procházka dia ada advantage lah kat situ. Dia ada 27 kemenangan dan 3 kekalahan kot. Aku agak surprise sebab dia ada experience sebanyak itu. Dan rasanya tahun lepas baru dia masuk UFC sebenarnya. Dan dia masuk UFC tu quite big impact lah dia punya performance tu. Good impact, dia buat big impact lah sebab dia kalahkan Volkan Ozdemir, the former title challenger untuk light heavyweight championship. Dan dia berjaya KO match tu, KO Ozdemir. Tak tahu lah, aku rasa yang special yang tentang Mamat ni, dia punya, dia unpredictable lah. Dan dia punya footwork dia kind of awkward lah, dia punya footwork dan cara bergerak. Dan ya, tapi dia efektif lah sebab dia boleh kalahkan Uzdumi dalam second round. Tapi ini match ni 5 round tau, 5 round. Aku tak sure Procházka ada experience tak lawan 5 rounds dengan berlawan dengan former light heavyweight title challenger kan, Dominic Reyes. Sebab dia punya pergerakan dia, dia banyak gunakan pergerakan tau. Dia banyak gunakan pergerakan, so dia main stamina lah. Banyak stamina dan conditioning kat situ. Aku tak sure sama ada Procházka ni boleh tak perform sampai 5 round lah, round kelima. Itu persoalannya lah. Tapi dia punya pergerakan tu memang best lah. Memang aku rasa dia macam ala-ala Aljamain Sterling sikit lah, dia punya style kan. Tapi dia lagi agak pelik sikit, dia punya cara gerak tu awkward dan pelik. Yeah, against Dominic Reyes. Dominic Reyes dia ada kekalahan, dua kekalahan berturut-turut lawan John Jones dan juga dengan siapa nama tu, Jan Blachowicz. Tapi Jan Blachowicz tu kena KO lah, kena KO kan. So tak tahu lagi boleh tak dia kembali menang lah sebab dia dah kalah dua kali berturut-turut. Tapi yang Reyes ni memang dangerous lah sebab dia quite athletic, dia atlet lah, dia memang natural born athlete. Dan aku rasa match yang paling impressive pada aku setakat ni waktu dia lawan Chris Weidman. Chris Weidman waktu tu sebab dia strike ketika mengundur, dia kira ghost stand, time ghost stand dia boleh land some punch, some shot kepada Chris Weidman dan KO lepas tu. Itu yang aku impress lah, match yang agak impressive pada aku lah. So aku rasa Reyes tu akan menang sebab dia punya atletik, dia agak atletik sebenarnya dan tinggi, tinggi dan tak tahu panjang. Aku tak sure siapa yang panjang dalam ni, tapi tengok gaya macam Reyes. Reyes memang tinggi tapi tak sure dia panjang ke tak. Tapi aku rasa Reyes tu, aku rasa itulah. Okay, jangan lupa, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Temu lagi. Assalamualaikum.